Okay, assalamualaikum guys. So hari ini saya akan buat satu review berkenaan dengan Dad Generation 5 Feel the Power Taylor. So rasanya semua daters pun kenal dengan beliau ni. Okay, beliau ni adalah Feel the Power Taylor, 16 kali World Champion. Dia satu-satunya player yang boleh buat 29 darts in one game, in one match. Okay, so ini adalah dart dia yang generation 5, yang mana dia keluarkan, dia pakai semasa dia menang last world championship yang dia ikut sebelum dia bersara lah daripada competitive match. Competitive match pada tahun 2016 kalau saya tidak silap. So berat dart ini ada 24 gram, 95% tungsten. So kita tengok satu persatu daripada dia punya kotak. This one, okay. Feel the Power Taylor, this one amazing, dia punya kotak macam biasa. Okay, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Okay guys, so inilah Feel the Power Taylor punya dart. Okay, mari kita lihat satu persatu. Ini dia punya flight, Ultra Ghost flight. Dia punya bentuk kite. Biasa Feel the Power Taylor memang dia suka pakai kite. Okay, dia punya shaft generation 5 titanium power shaft dia pakai. Okay, lepas itu dia punya grip. Grip dia ni, kalau kita tengok di sini, okay, ini adalah kita nampak dia lambang, okay, lambang target, dan di sini, ini, okay, kalau kita nampak di sini secara jelas, nampak dia punya sign lah, sign Feel the Power Taylor, dia punya matte grip, dia punya texture-nya tu, okay. Okay, dan seterusnya dia punya barrel sebelah sini. Okay, ini dia lebih kepada bentuk dia tu, kita nampak dia punya barrel ni semi tornado lah. Okay, basically dia macam semi tornado, trapezoidal grip. Okay, lepas tu dia pakai laser lah, laser untuk membentuk dia punya grip yang ini. Okay, barrel dia. Okay. Okay, dan seterusnya kita punya point. Okay, point dia ni kita nampak di sini, dia gunakan point Diamond Pro point. Okay. Okay, mari kita lihat satu persatu dia punya berat dart, each of dart. Kita lihat dia punya barrel dahulu lah. Twenty four. Okay, tidak jauh beza jarak dia lah, beza dia punya berat. Okay, this one berat keseluruhan termasuk dengan barrel shaft, dengan dia punya flight, dengan point sekali 26.3. Okay, juga. Okay, and the last one 26.3. berat dia sama saja selepas campur semualah. Okay, so next kita akan buat percubaan lah, kita akan test dia punya accuracy, dan kita akan gunakan dartboard. jadi perlu diingat
saya ini bukan professional player, jadi mungkin keluar daripada ini, keluar daripada 60 itu biasa. Okay, so let's try. Generation 3. So guys, itulah tadi saya punya set testing dart nih, dart field of power teller. Not bad. Cuma kalau saya akan tukar lah dia punya panjang shaft dia. So saya tidak biasa terlampau pendek begini. Mungkin juga sebab dia punya barrel terlampau pendek. Macam yang kita lihat tadi, barrel dia pun sangat pendek berbanding dengan barrel-barrel yang lain tu lah. Okay. Flat dia pun saya akan tukar sebab saya akan saya suka kepada barrel shaft flat yang standard punya barrel shaft flat. Okay. Dan seterusnya basis siapa yang ingin membeli dart seumpama ini, biasa saya akan suggest untuk beli daripada Depot Dart Shop. Boleh cari dia punya Facebook, boleh cari di Facebook Danny Depot. Daripada dia punya Shopee pun ada, Lazada pun ada dia punya kedai. Okey, orang Kedah, dia orang Kedah. Dan in fact dia sangat baik lah. So harga dart ini saya dapat dengan harga $495 kalau saya tidak silap. Harga asal dia lebih daripada itulah, cuma bila saya deal dengan dia, dia boleh bagi harga kasih sayang. Okey, dia bagi dengan harga yang cukup murah bagi saya dan sangat sesuai dengan harga dia. Apa yang saya boleh katakan, harga dia sangat sesuai dengan dart ini sebab ini adalah dart legend. That legend, power the pill the power teller. Okay, that's all. Itu saja untuk saya punya review untuk kali ini. Dan sekiranya ada suggestion daripada semua yang mahu saya review, tinggalkan komen di bawah. Dan bagi yang belum follow ataupun subscribe, please do subscribe and like my channel. Supaya saya boleh lebih banyak lagi saya buat konten-konten berkenaan dengan dart, review-review berkenaan dengan dart. Okay, so itu saja review saya untuk kali ini dan saya sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye.